أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كم مسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Khutbah pada hari ini berjudul Maqasid Tilawatil Quran. Maqasid Tilawah Al-Quran. Tujuan-tujuan membaca ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. Beribadah membacanya tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Jumlah ayat dalam Al-Quran lebih dari 6.000 ayat. Dari ke 6.000 ayat lebih, Al-Quran menghadirkan 3 agenda besar, 3 maqasid besar. Yang pertama adalah tentang akidah dan tauhid, lebih dari 1.500 ayat. Yang kedua tentang syariat, hukum, lebih dari 300 ayat. Dan yang ketiga adalah akhlak dan moral dan yang lain-lainnya. Karena urgensinya Al-Quran dalam kehidupan yang dapat dijadikan pedoman, maka tidak aneh lagi banyak perintah baik dari Al-Quran dan hadis untuk banyak membaca Al-Quran. Baik dari Al-Quran itu sendiri perintahnya atau dari hadis-hadis Nabi. Allazina yatluna kitaballah afala tadabbaruna al-Qur'ana ala qulubin aqfalaha. Dalam hadis Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Dalam hadis lain lagi, bacalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dalam hadis lain lagi, bacalah surah Al-Waqi'ah, surah Yasin dan sebagainya. Nah, banyaknya perintah membaca Al-Quran dalam bahasa ilmu Al-Quran disebut dengan tilawah Al-Quran. Karena tilawah itu punya tingkatan, bisa sedang, bisa cepat, bisa lambat, bisa berlagu, macam-macam. Semuanya bahagian dari tilawah. Atau orang tadarus Al-Quran itu juga bagian dari tilawah. Muncul satu pertanyaan, apa maksud utama dari tilawatul Quran? Maka khutbah pada hari ini berjudul Maqasid Tilawah Al-Quran. Merujuk kepada argumentasi, sekurang-kurangnya ada 4 tujuan maksud baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukanlah kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran ini bukanlah novel yang dinikmati. Quran ini juga bukanlah sejarah dan kisah, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Maka untuk apa membacanya? Sekurang-kurangnya maqasid tilawah Al-Quran, ketika memulai kita baca Al-Quran, makanya ada adab-adab baca Quran. Tentu khutbah hari ini tidak cerita adab, tidak cerita syarat dan sebagainya. Mungkin adabnya bersih, berwudu, tempat yang bersih, menghadap kiblat, macam-macam, memegang mushaf. Namun pada hari ini khutbah berjudul Maqasid Tilawah. Untuk apa baca Al-Quran? Jawabannya ada 4. Ada 4 maqasid tilawah Al-Quran. Yang pertama untuk apa? Lisawab, untuk pahala. Mungkin orang baca novel kan tidak pahala, tidak ada menyebut. Jadi tujuan utama yang nomor 1 baca Al-Quran adalah lisawab, pahala. Sampai-sampai hadis menyebut cerita pahala itu luar biasa, berlipat ganda. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalha, wala aqulu alif lam min harfun, wal mim la harf, wal nun harf.
wallamu harf wal mim harf. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran baginya 10 lipat ganda. Kata Nabi, saya tidak katakan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Luar biasa. Jadi luar biasa, banyak sekali fadilah, keistimewaan untuk pahala baca Al-Quran. Di antaranya apa? Ya, banyak sekali, bisa memberikan kesehatan, keselamatan, syafaat dan sebagainya. Tapi ini yang pertama, cukup banyak riwayat menerangkan tentang pahala baca Al-Quran. Tentu bukan tempatnya pada khutbah yang singkat ini. Jadi maqasid pertama baca Al-Quran adalah lis-sawab, pahala. Yang kedua apa? Maqasid tilawah Al-Quran lil munajat, untuk bercinta dan bermesra. Orang lagi rindu bertemu dengan ibunya, atau mungkin suami istri pengantin baru, dia bermesraan berdua, itu sebuah kenikmatan. Nah, ternyata nikmat yang paling hebat itu adalah kencan dengan Al-Quran, bermunajat dengan Al-Quran. Sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita baca, yang pertama, bayangkan ini adalah pahala besar, menembus batas ke akhirat. Yang kedua, munajat, kita lagi bermesraan dengan Allah. Sebuah kenikmatan yang nama mesra itu tidak ada yang susah. Bermesraan itu adalah sebuah kenikmatan, apalagi dengan Al-Quran. Itulah tujuan yang kedua ketika baca Al-Quran. Diusahakan. Mungkin nilainya di antara kita bisa beragam, tapi tetap kita usahakan terbaik, terbaik, terbaik. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, ada peningkatan dalam konteks maqasid tilawah Al-Quran. Itu yang kedua adalah lil munajat. Lagi bermesraan, lagi bercinta, kencan dengan Al-Quran dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitulah. Yang kedua lil munajat. Jadi orang baca Al-Quran tidak sembarangan, yang kedua adalah munajat. Kemudian yang ketiga adalah lis syafa'ah, niat dapat memberikan syafaat di akhirat. Mana ada buku ilmu ilmiah yang bisa berikan syafaat di akhirat? Mana ada buku novel yang bisa berikan syafaat? Tapi Al-Quran. Makanya di saat kita baca, kita niatkan bahwa baca Al-Quran dapat berikan syafaat nanti di akhirat. Syafaat itu adalah pertolongan di akhirat di saat tidak ada yang bisa membantu. Bayangkan saja kalau ada kita tersandung kasus, baik itu betul-betul tersandung atau direkayasa orang lain. Ketika itu kita tersandung, ketika itu ada seorang yang memberikan pertolongan, luar biasa terasa nikmatnya. Bayangkan nanti di akhirat, tentu perkara yang kita hadapi bukan hanya seperti tersandung kasus. Perkara yang dihadapi lebih dahsyat dari logika dan akal. Maka yang dapat menyelamatkan kita waktu itu adalah Al-Quran. Makanya kita niatkan ketika baca Al-Quran bahwa ia akan berikan syafaat nanti di akhirat. Dalil banyak diantaranya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran dapat berikan syafaat nanti di akhirat. Dapat berikan syafaat nanti di akhirat. Itu yang pertama adalah pahala, yang kedua adalah munajat, yang ketiga adalah lis syafa'ah. Ada lima sebenarnya, bukan empat, ada lima maqasid tilawah. Orang bisa saja menambah, mengurangi, tapi sekurang-kurangnya ada lima maqasid tilawah. Yang pertama lis sawab, pahala. Yang kedua lil munajat, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga lis syafa'ah, penyelamat nanti di akhirat. Kemudian yang keempat lil ilmi. Jadi Al-Quran itu mengandung seluruh ilmu pengetahuan, baik ilmu saintifik, baik ilmu hukum, ilmu agama. Jadi walaupun tidak sampai ke tingkat tertinggi, bayangkan ketika baca Quran, dari terjemahan saja kita dapat ilmu. Ada tauhid, ada hukum, ada fikih. Itulah yang keempat, lil ilmi. Lalu maqasid yang kelima, yang terakhir, baca Al-Quran adalah lil amal. Jadi bukan hanya sekedar baca rutinitas, bukan sekedar baca hanya untuk musabaqah tilawatil Quran, bukan dibaca hanya sekedar lomba tahfiz lalu dapat hadiah umroh. Akan tetapi yang terakhir dari puncak tilawatil Quran adalah lil amal. Banyak perintah dalam Al-Quran, lakukan, dan banyak juga larangan dalam Al-Quran, maka tinggalkan. InsyaAllah ketika niat ini kita lakukan dalam membaca Al-Quran, ada lima tadi. Yang pertama adalah pahala, yang kedua munajat, yang ketiga adalah syafaat, yang keempat adalah ilmu, dan yang kelima adalah amal. Jika kita lakukan,
maka kita termasuk kelompok yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.